Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gita Diapatujana dari Prodi Ilmu Gizi Tingkat 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum teknologi pengolahan pangan membuat tahu dan sari kedelai. Untuk video pembuatannya disimak yuk pada part selanjutnya. Yang pertama ada pembuatan tahu, disini di blender terlebih dahulu lalu disaring seperti ini. Ketika sudah selesai lalu siap dipanaskan, busa-busanya diambil. Setelah mendidih, masukkan cuka, hasilnya akan mengental seperti ini. Nah, setelah itu dipisahkan tahu dan airnya lalu dicetak seperti ini. Diamkan selama 10-20 menit, akan jadi seperti ini, dipotong-potong lalu bisa langsung digoreng. Selanjutnya ada pembuatan sari kedelai, sama sebelumnya di blender terlebih dahulu lalu disaring seperti ini. Pisahkan antara sari-sarinya dengan ampasnya, lalu ampasnya ini di blender lagi dan ditambah air. Setelah itu dimasukkan ke panci lalu ditambahkan gula dan pandan, daun pandan, sambil diaduk dan busanya sambil diambil. Nah, ini setelah matang disiapkan pada gelas. Sekian video praktikum yang dapat saya tampilkan. Terima kasih.